Guys, seminggu terakhir ini pasti kamu lagi pada dihebohin dengan cerita horor dari aksi maut Demian Aditya yang memakan korban. Yap, pertunjukan maut Demian Aditya yang disebut aksi death drop ini memakan korban yaitu seorang asistennya yang bernama Edison Wardana harus mendapatkan perawatan intensif karena luka serius yang dialaminya. Tapi tahu nggak sih kalau emang Demian ini hobi banget melakukan aksi-aksi berbahaya yang begitu mematikan? Apa aja sih aksi mematikan yang pernah dilakukan Demian? Ingat nggak aksi Demian Aditya di ajang America's Got Talent yang sempat merajai trending YouTube? Yap, aksi mengubur diri di dalam peti sebelum akhirnya dikubur di dalam tanah itu emang fenomenal banget guys. Meskipun bikin deg-degan dan pastinya penuh bahaya, tapi Demian sukses bikin dirinya jadi semakin terkenal sebagai pesulap. Sebelum dirinya sukses di ajang America's Got Talent, Demian juga udah pernah melakukan berbagai aksi gila dan mematikan. Salah satunya adalah saat dirinya dikubur di dalam semak. Demian yang waktu itu bercita-cita untuk memecahkan rekor dunia itu berhasil meloloskan diri dari semen sebanyak 5 ton selama lebih dari 50 jam. Beberapa tahun sebelumnya, Demian juga melakukan aksi yang gak kalah mematikannya. Ia mengubur diri di dalam balok es. Bahkan di saat latihan, Demian sempat harus dilarikan ke rumah sakit karena gak sadarkan diri. Duh, ternyata dari dulu Demian ini emang sering menantang maut ya.